Halo, bersama Tiander dan ini Oppo A3s. Kali ini saya akan membahas kasus fake charging. Tahu artinya fake charging? Artinya pengisian palsu ya. Bisa diperhatikan di sini, ketika di charge ternyata arusnya tidak ada ya, 0 ampere. Nah, harusnya itu kalau HP di charge normalnya arus itu di atas 0,5 ampere. Oke, langsung saja HP-nya saya bongkar. Oke, HP-nya sudah saya bongkar ya. Untuk penutup mesin dan bagian USB-nya. Di sini saya mau pastikan besar tegangan V-bus-nya dari konektor charge-nya ya. Apa sudah sesuai keluar normal sebesar 5 volt atau tidak? Ingat sambil dicolok cas ya. Kemudian kita ukur tegangan V-busnya. Harus ada 5 volt. Iya, ini dia ya tegangan V-bus 5 volt. Jadi tidak perlu repot cari posisinya di mana ada V-bus, yang penting kita ukur saja. Kalau ada yang keluar 5 volt, biasanya itu sudah pasti V-bus ya. Jadi di sini sudah bisa dipastikan dari konektor USB atau charge sampai ke fleksibel yang menuju mesin normal ya. Nah, karena tegangan V-busnya normal sampai ke fleksibel yang menuju mesin, berarti tidak ada masalah ya. Sekarang saya mau fokus ke area mesinnya. Iya, langsung saja saya lepas selotip aluminium penutup kaleng powernya ya. Iya, sudah saya lepas. Nah, sekarang analisa awalnya itu dimulai dari IC OVP-nya ya. Jadi IC OVP nya ini agak tersembunyi di bawah kalengnya ini, jadi sebentar harus saya belah dulu kalengnya.
Iya, ini dia hasilnya, sudah kelihatan untuk IC OVP-nya. Tinggal kita ukur lagi. Oke, untuk analisanya dalam posisi di cas ya. Ya, seperti ini kita langsung ukur hambatan V-bus. Nah, ini ada ya. Anggap saja ini V-bus in-nya. Yang di sebelah ini V-bus out-nya. Ya, ini ada ya. 4,9. Jadi ini biasanya yang bermasalah di antara dua titik ini, V innya biasa ada, V outnya tidak keluar ya. Tapi di sini ternyata V out untuk V busnya normal 5 volt atau 4,9 volt. Ini kayaknya mulai ada masalah lain ya. Yang saya temui biasanya cuma di area sekitar situ saja. Jadi mau tidak mau sepertinya harus saya belah lagi kalengnya lebih dalam untuk area IC power PM632. Karena untuk pengecasan biasanya masuk ke PMI 632 ya. Nah, di sini kalengnya sudah saya belah lagi ya. Jadi saya perjelas untuk bisa eksekusi IC PMI632-nya. Tapi sebelum itu saya coba ukur dulu hambatan di sekitar kapasitor. Siapa tahu ada yang mencurigakan short ya. Kalau dilihat hambatan sekitar IC PMI-nya ini kelihatan normal ya. Tapi ini kok ada yang aneh ya. Pas saya mau ngukur kaki fuse-nya ini nih. Ternyata bad connect ya. Terangkat kakinya. Iya, ini jelas ya. Nih. Oke, langsung saja koilnya saya eksekusi ya. Iya, koilnya sudah saya cabut ya. Nah, sekarang saya mau coba cari koil yang sama dari bangkai atau kanibalan mesin yang lain ya. Saya cari dulu. Ini tidak ada. Ini juga. Iya, ini ada ya, koil yang kecil mirip. Ini kanibalan HP berapa ya? Kayaknya mesin Oppo atau Vivo. Iya, koilnya sudah saya ambil. Tinggal pindahkan saja ya.
Oke, koilnya sudah terpasang. Iya, waktunya mencoba. Saya rakit kembali HP-nya. Saya coba cas dulu tanpa baterai untuk memastikan apa muncul petir. Iya, sekarang lanjut pasang baterai ya. Seperti biasa muncul tanda petir. Kita tunggu saja sampai muncul berapa persen pengisiannya. Nah, di sini sambil saya tunjukkan ampernya sekarang pada saat dicas, lihat sudah 0,86 ampere ya. Dan kalau sudah arus sebesar itu, saya yakin HP-nya ini sudah pasti normal ya. Pengisiannya sudah kembali normal seperti biasa. Iya, 52%. Jadi saya pikir kasusnya ini sudah down ya teman-teman. Tidak perlu diragukan lagi. Sekarang saya coba cek pada saat HP nyala di cas ya. Ini karena ada kode kuncinya, saya coba panggilan darurat saja. Iya, bisa dilihat ya tanda petirnya. Iya, saya pikir ini normal ya teman-teman. Oke, mungkin pembahasan kita cukup sampai di sini ya. Kita ketemu lagi di kasus-kasus berikutnya.